Universitas Sadolako menggelar geladi menjelang wisuda angkatan 107 hingga 108. Universitas Sadolako menggelar geladi 2 hari menjelang wisuda offline untuk angkatan 107 hingga 108 Senin 13 Desember 2021. Bertempat di lapangan upacara UNTAD, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Mantikulore, Kota Palu. Ratusan calon wisudawan mengikuti simulasi prosesi wisuda dipandu panitia acara, mulai dari penyambutan rektor UNTAD hingga memperagakan pemindahan tali toga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Fandi. Baik, rekan Fandi, mungkin bisa dijelaskan sejauh mana persiapan jelang wisuda offline Universitas Tadulako besok pagi? Ya, Universitas Tadulako atau UNTAD siap untuk menggelar acara prosesi wisuda offline alias tatap muka Rabu 15 Desember 2021 besok. Prosesi wisuda rencananya akan dipusatkan di lapangan upacara UNTAD, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pantauan kami di lokasi, pihak panitia telah merampungkan segala persiapan, termasuk telah menggelar geladi bersama dengan para calon wisudawan selama 2 hari sejak kemarin sampai dengan hari ini. Ini merupakan kali kedua Universitas Tadulako menggelar acara wisuda secara offline setelah sebelumnya telah digelar pada Oktober 2021 kemarin. Prosesi wisuda Universitas Tadulako untuk angkatan 107 dan 108 akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagaimana pada pelaksanaan wisuda sebelumnya. Salam. Baik. Rekan Fandi, mungkin bisa disebutkan juga berapa jumlah lulusan yang bakal mengikuti wisuda besok esok hari ini? Ya, dari hasil komunikasi kami dengan pihak panitia, terdapat setidaknya 1.738 wisudawan dan wisudawati yang rencananya akan dibagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama akan dimulai pada pukul 7:30 hingga 12 siang, sebanyak 818 peserta, kemudian dilanjutkan pada pukul 1 siang hingga pukul 5 sore sebanyak 920 peserta. Pihak Universitas Tadulako juga turut mengundang Gubernur Sulawesi Tengah untuk hadir di lokasi wisuda bersama dengan Forkopimda lainnya seperti Danrem 132 Tadulako, Kapolda Sulawesi Tengah dan juga lembaga mitra Universitas Tadulako dari kalangan perbankan. Namun ada hal yang berbeda dalam pelaksanaan wisuda kali ini, di mana pihak Universitas Tadulako menyediakan atribut berupa kalung dan plakat bagi para wisudawan. Ketua seksi acara Syadin menuturkan hal ini disebabkan karena adanya kendala dalam hal produksi untuk pembagian atribut kepada para wisudawan, sehingga ia pun memastikan bahwa dalam pelaksanaan wisuda besok, para wisudawan tidak mengenakan atribut seperti plakat maupun kalung bagaimana yang biasa dilakukan pada wisuda-wisuda sebelumnya. Salam. Baik. Oke, Tribuners, kita akan menyaksikan video terkait Universitas Tadulako yang mempersiapkan persiapan wisuda angkatan 107 hingga 108 besok hari. Berikut videonya untuk Anda. Biasa-biasa pada saat kalian nanti ada registrasi ya, ingat registrasi pakai barcode bahwa ada yang sudah jadi atau ada yang belum, masih menunggu ya. Kalau masih menunggu, sab. Ada persyaratan dari UISU, ada jalannya, ada jalan kiri dulu. Ada... Sore itu tidak bisa kamu buat lagi, jadi penormoran kursi dan lain sebagainya, supaya maksudnya bisa lengkap, kemudian adik-adik sudah bisa menerima pesan-pesan yang lebih akurat lagi, kemudian adik-adik bisa menyampaikan ke teman-teman dan lain sebagainya. Juga memohon maaf karena kemarin tidak jadi geladi karena belum siapnya. Maka hari ini kita akan geladi seperti FF, silakan kasih tanda. Bahwa pelaksanaan wisuda ini jadi saya pikir sudah hampir rampung kira-kira 90%.
Jadi insya Allah besok ini, jadi mungkin perempuan tidak ada lagi yang hal-hal lain yang bisa tidak siap, berarti besok sudah siap, karena besok itu juga kita akan melakukan geladi bersih. Nah, geladi bersih ini menandakan bahwa semua menyangkut masalah kesiapan, kemudian perlengkapan dan lain sebagainya yang diakomodir oleh acara itu semuanya akan siap. Kan ini barusan juga ada kendala-kendala seperti itu, tetapi ini adalah kendala dari produksi. Oleh karena itu kami sudah jauh-jauh sebelumnya itu menyiapkan, mempersiapkan kemudian pengadaan itu, tetapi lagi-lagi kan kendala ini tidak bisa kita pastikan bahwa ini adalah merupakan kendala yang berat sekali. Oleh karena itu dalam waktu yang sudah disampaikan ini, jadi panitia mengumumkan kepada kita bahwa tidak menggunakan serimpang ataupun yang seperti yang disampaikan oleh panitia tadi. Jadi semua tidak menggunakan itu. Lebih 1.738 orang, kemudian tadi ada dua sesi. Sesi pertama itu 818 orang, kemudian sesi kedua itu 920, sehingga jumlahnya 1.738. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan ini sesi pertama itu kita mulai jam 8, kemudian akan berakhir insya Allah sekitar jam 12. Setelah itu isoma, isyarat sholat maghrib dan sebagainya, kemudian senat, rektor dan sebagainya beristirahat, kemudian kita akan buka sesi kedua itu pada pukul 14.00 sampai selesai. Kalau berdasarkan itu, jadi tidak ada juga komplit, tapi ini bukanlah kesalahan dari universitas, bukan kesalahan dari BAKPIC atau bukan kesalahan dari panitia, tetapi ya kalau pemainnya memang ada mahasiswa yang mau komplit persoalan itu, saya pikir yang penting kita sudah sampaikan bahwa jauh sebelumnya itu panitia sudah berusaha. Tapi hambatan kita tidak bisa prediksi kenapa. Untuk itu tidak ada atribut. Jadi jika sekiranya ada yang menggunakan atribut, hendaknya jangan digunakan. Oleh karena itu, demi keseragaman untuk pelaksanaannya sudah besok. Baik, Tribuners, itu tadi persiapan Universitas Tadulako mempersiapkan untuk wisuda angkatan 107 hingga 108 besok pagi. Untuk rekan Fandi, terima kasih atas laporannya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.